Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya, Om Ben Driver. Eng-ing-eng. Channel yang membahas tempat-tempat wisata yang murah meriah, pusat kuliner yang rekomend, dan seputar otomotif. Cekidot Shop. Nasi liwet rawa gede. Bentar katanya. Mas, iya. Nasi liwet nih namanya. Apa, Nek? Apa? Inilah sob, wisata Situ Rawa Gede. Wisata Situ Rawa Gede terletak di Desa Sinarjaya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, sob. Masih berdekatan dengan wisata Curug Ciherang, Curug Cipamingkis atau Pilakayangan, sob. Di kawasan Puncak 2 Bogor, sob. Tempat parkirnya cukup luas, dapat menampung banyak kendaraan roda 2 maupun roda 4. Untuk harga tiket masuknya per orang sebesar Rp20.000 sob. Mobil sebesar Rp10.000 dan motor sebesar Rp5.000 sob. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Untuk jam operasional, wisata Situ Rawa Gede ini dibuka setiap hari ya sob. Bagi pengunjung yang berkemah, tempat ini dibuka 24 jam kok sob. Wisata Situ Rawa Gede terletak tepat di balik perbukitan Puncak sob. Ketika sampai di sini, pengunjung akan langsung mendapat pemandangan indah dari danau dengan latar bukit, sawah, dan beberapa air terjun kecil di sana sini. Suara-suara alam akan memanjakan telinga, seperti kicauan burung, berbagai jenis serangga, dan hembusan angin yang membuat dedaunan di pohon saling gemerisik. Pokoknya alami banget sob. Memang cocok banget untuk menyepi di wisata Situ Rawa Gede ini. Mantap. A greater thirst, a hunger, pain, immersed. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I could feel his tense, don't know the consequence. Di wisata Situ Rawa Gede ini, kita bisa melakukan aktivitas seperti bermain perahu bebek atau juga duduk-duduk di gazebonya sob. Dan kerennya lagi, gazebonya itu gratis ya sob. Sudah include dengan tiket masuknya. Mantap gak tuh? I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day. Kita juga bisa mencoba mengarungi danau melewati jembatan apungnya sob. Jembatan kayu yang ditupang oleh tong yang berwarna-warni dan sangat instagramable. Dan saat melewatinya, kita akan bergoyang-goyang sob. Sedikit menguji adrenalin sob. Inilah sob, jembatan goyangnya. Untuk melewati jembatan goyang ini, free kok sob, tidak dipungut biaya tambahan lagi. Sudah include dengan tiket masuknya. Mantap.
iya sob, untuk sobat-sobat semua yang baru menemukan channel saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya sob. Dan bunyikan loncengnya agar saya semakin semangat dalam mengupload video-video yang lain. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang halal, dan barokah yang melimpah ruah, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Selain itu, terdapat juga balkon yang dapat memandang keindahan situ Rawa Gede ini sob. Dan juga untuk fasilitas lain seperti toilet dan musola juga ada kok sob, lengkap kan. Apabila sobat yang membawa kendaraan bermotor roda 2, bisa kok sob langsung parkir di dekat situ Rawa Gedenya atau melewati jalur pintu 2 sob. Di depan parkirnya, tepatnya di depan warung-warung atau toko-toko yang menyediakan makanan. Setelah puas menikmati keindahan alam situ Rawa Gede yang sangat luar biasa ini, para pengunjung pun dapat melakukan aktivitas yang lainnya sob, seperti berenang dan kolam ikan terapi. Tenang sob, semuanya sudah gratis kok, tidak dipungut biaya tambahan lagi karena sudah include dengan tiket masuknya. Mantap nggak tuh? Apabila ingin menikmati air terjun, di sebelah kolam renang pun ada kok air terjun sob, walaupun air terjunnya tidak begitu besar. Tapi menurut informasi ada sob air terjun yang besar, namanya air terjun Cidulang. Tapi kita harus berjalan lagi kurang lebih 1 jam. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. Untuk para pengunjung yang ingin bermalam di wisata situ Rawa Gede ini, bisa kok sob dengan cara camping di area camping ground di sekitar situ Rawa Gede. Tapi sayangnya di sini belum tersedia penyewaan tenda maupun peralatannya ya sob. Silahkan sobat bawa sendiri kalau ingin camping di wisata situ Rawa Gede ini. Untuk biayanya nggak begitu besar kok sob, hanya dikenakan biaya tambahan sebesar Rp10.000 saja. Untuk area camping groundnya cukup luas kok sob, sudah terdapat juga toilet dan kamar mandi sob.
this life is a new. Apabila perut keroncongan setelah mengitari wisata Cidrawa Gede, Gede, kulinerannya lengkap dan banyak di sini, Sob. Nasi liwet nih namanya. Apa nih? Ini Pak aja. Ayo, Bu. Boleh. Suaranya. Masukin. Ya. Kalau rencana ini sudah kelihatan. Gimana rasanya? Ikannya tuh kayak ikan orang Sunda, jadi beda sama yang di Jogja. Karena di Jogja nggak ada ikan mas. Mas. Emang di Jogja nggak ada ikan? Ada. Nggak ada. Semenjak di Bekasi di Sunda jadi dengan makan daunan pokoknya. Gimana, Bu? Mantap. Ayo, aku nama. Dan apabila sobat berkunjung ke sini dan ingin menginap tidak dengan cara camping, banyak kok sob di sini pun penginapan-penginapan yang dapat kalian bermalam di sini. Salah satunya penginapan Bapak Aep Sugria dan penginapan Segitiga Rawa Gede. Simak sob. Kamarnya ada kamar ruang kamar mandi di dalam, ada dispenser, terus tempat duduk, dan ada bed tambahan juga. Ini tempat tidur. Ini ada colokan juga buat ngecas, smartphone, sama masak air kalau bawa tempat masak air. Nih view depannya, langsung menuju ke situ Rawa Gede. Mantap kan? Untuk harga, berapa Kang? 500.000. Harga 500.000 per malam. 500.000 ya guys. Dengan view langsung ke Rawa Gede. Ini mantep kan guys. Ini banyak sini parkir punya dari sini ya. Parkir di sini banyak. Menurut saya, wisata Situ Rawa Gede Sukamakmur Jonggol Puncak 2 Bogor ini sangat layak dikunjungi bersama rekan kerja, para sahabat, atau keluarga. Karena dengan harga tiket hanya sebesar Rp20.000, kita dapat menikmati alam yang sangat indah. Gazebo juga sudah gratis, kolam renang juga sudah gratis, dan ikan terapinya pun sudah gratis.
saja review saya tentang wisata situ Rawa Gede Sukamakmur Puncak 2 Bogor. Terima kasih sudah menonton. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka, dan share ke media sosial sobat-sobat semua apabila informasi ini bermanfaat. Akhir kata, adios parantos permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.